Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalam ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa nabiyyina wa habibina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa ansarihi wa junudihi wa man ittaba'a hudahu ila yaumiddin. Alhamdulillah, pagi hari ini kita dipertemukan dalam acara halal bihalal dan tasyakur Partai Keadilan Sejahtera serta Milad yang ke-22. Yang saya hormati para wakil ketua Majelis Syura, Ketua Majelis Syura Dr. Hidayat Nur Wahid dan yang lain-lain, Presiden Partai Keadilan Sejahtera Saudara Ahmad Syekhu, Sekjen, Bendara Umum dan seluruh kader Partai Keadilan Sejahtera dimanapun berada. Yang saya hormati saudara kami yang saya banggakan, Saudara Surya Paloh, Ketua Umum Nasdem dan seluruh jajaran yang mendampingi beliau yang hadir pada pagi hari ini. Yang saya hormati, tadi Bambang Susatyo tadi datang dan ada tugas khusus tadi jam 9 untuk dia memberikan kuliah umum mungkin ya. Dan seluruh wakil ketua MPR RI yang hadir pada pagi hari ini, Bapak Lanyala Mataliti yang saya hormati dan anggota DPD RI yang hadir pada pagi hari ini, yang saya hormati Saudara Mardiono, Muhammad Mardiono, Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan, yang saya hormati Saudara Anies Rashid Baswedan yang kita sudah sama-sama perjuangkan, alhamdulillah, juga Saudara Abdul Muhaimin Iskandar yang belum takdir di 2024, tapi insya Allah dua-duanya juga masih muda, ya yang jelas di atas 30 tahun, kalau 30 tahun kan bisa 50-55. Insyaallah kesempatan di 2029 masih terbuka untuk maju lagi. Yang saya hormati Bapak Utut Adianto, Ketua Fraksi PDI Perjuangan. Ini sebagian ustadz-ustadz di PKS bisa kalah dengan dia tadi pidatonya, ayatnya, bahasanya luar biasa. Jadi kita di PDIP ini punya SDM-SDM yang enggak kalah dengan teman-teman di Partai Keadilan Sejahtera. Bapak Soleh Dawole, Utusan Ketua Umum DPP PAN, yang saya hormati, tadi saya sebutkan Saudara Abdul Muhaimin sebagai Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa, kemudian seluruh hadirin dan hadirat yang saya banggakan. Pagi hari ini saya tidak juga ingin berpanjang lebar, tapi ada tema yang saya ambil dari seluruh pembicaraan tadi, di samping halal bihalal, bahwa kebersamaan kunci kesuksesan kita bersama dalam membangun bangsa dan negara tercinta. Dan itu sunnatullah. Ya. Contoh tubuh kita ini sendiri, kalau tidak bersama-sama, tidak ada kekuatan. Tidak mungkin tangan kita mau mengangkat beban 15-20 kilo. Kenapa mampu? Karena menyatu dengan tubuh. Ya. Saya tidak mengatakan bahwa ini adalah isyarat kita akan berkoalisi. Tidak juga. Nanti kita tunggu tanggal mainnya. Tapi yang jelas kebersamaan itu kunci keberhasilan. Tidak seorang pun, apalagi tidak ada satu partai politik pun yang memenangkan 50% lebih. Ya rata-rata 15, 16, 9, 8. Nah ini perlu kita bersama-sama. Contoh sederhana, kita lihat alam semesta ini. Semua bergerak secara bersama-sama. Kita lihat saja bagaimana tata surya semua bergerak bersama-sama. Jadi tanpa kebersamaan, sulit kita membangun negeri tercinta ini. Kita lihat asal-muasal halal bihalal. Jadi para pendiri bangsa ini jadi referensi untuk kita.
tahun 1948, saat itu Bung Karno juga pusing. Elit bangsa ini bertengkar juga. Pemberontakan di sana sini. Tapi saat itu Bung Karno juga memanggil Kiai Haji Wahab Hasbullah. Dia menanyakan, bagaimana aku bisa menyatukan teman-teman semua ini, para elit bangsa. Kiai Haji Wahab Hasbullah mengatakan, ya silaturahim. Kalau kata-kata silaturahim sudah sering aku dengar. Ada enggak kata-kata lain? Kiai Haji Wahab Hasbullah mengatakan, gampang. Nah ini kiai ini enggak ada yang sulit sama kiai, semua gampang. Dia katakan sama Bung Karno, ini para elit ini saling bertengkar. Bertengkar itu haram. Olehnya itu kita harus duduk bersama untuk menghalalkan tadi. Nah itu, ini halal bihalal itu. Olehnya itu harus ada talis. Dilakukan pertemuan di satu meja, kemudian saling menghalalkan. Nah, kita kasih nama halal bihalal. Nah ini. Setuju Bung Karno. Tapi kalau orang Arab, kita beritahu halal bihalal, dia bingung. Dia tahu halal, itu bahasa Arab. Bihalal, dia enggak tahu maknanya apa. Ini apa ini? Benda apa ini? Bahasa Arab, tapi dia enggak tahu artinya. Nah, kita yang jelaskan. Olehnya itu kalau kita buka kamus besar bahasa Indonesia, itu diterjemahkan halal bihalal itu maaf memaafkan setelah selesai melaksanakan ibadah puasa. Itu makna yang pertama. Makna yang kedua, sekelompok manusia, masyarakat berkumpul, saling memaafkan dan bersilaturahim dan makan-makan. Nah itu makan-makannya penting juga. Tanpa ada makan-makan, nah itu tidak ada halal bihalal. Nah ini DPP harus ada makan-makan juga ini. Kemudian saya tertarik tadi dengan kata-kata nasionalisme Indonesia. Jadi sudah saatnya lah bangsa ini tidak saling menstigma. Bagaimana kita bisa menjelaskan nasionalisme Indonesia? Menurut saya tiga hal. Yang pertama, kita siap tidak mencintai bangsa ini, negeri ini. Pasti semua kita mengatakan siap. Tapi tidak cukup hanya cinta saja. Ya. Siap tidak kita membela negara kita ini dengan 17.580? Mungkin sebagian tanya, dari mana saya tahu itu jumlah 17.508? Kalau tidak percaya, hitung sendiri, coba. Pasti nyerah juga karena mantan Menteri Sosial, tahulah. Yang ketiga, tidak cukup hanya cinta, bela, siap tidak kita bergandengan tangan? Bergandengan tangan untuk bersama-sama memberikan kesejahteraan kepada seluruh anak bangsa. Ada yang mengatakan kita udah buat semua. Saya infak saya, sedekah saya. Nah, tapi kita ingat, jumlah mereka yang di bawah garis kemiskinan, sekian. Pas garis, sekian. Di atas garis itu bisa setengah penduduk negeri ini. Olehnya itu, being Indonesia is never ending process. Jadi tidak akan berhenti untuk kita berbuat untuk anak bangsa ini. Harus terus kita lakukan, kita lakukan, kita lakukan. Dan kebersamaan, kunci kita mewujudkan itu semua. Saya yakin dengan hadirnya tokoh-tokoh nasional kita di sini, para petinggi partai, saya yakin di hati kita itu punya niat yang sama. Kalaupun ada perbedaan, titik temu kita lebih besar. Perbedaan keniscayaan. Bahkan di dalam rumah tangga pun perbedaan pertama suami istri. Bahkan saya melihat salah satu rumah tangga, itu kalau ribut, goncangannya sampai 5 skala Richter. Piring-piring bertebangan. Tapi mereka bertahan, punya anak. Anak banyak pula ini. Sampai cucu. Jadi perbedaan ada. Tapi kebersamaan pun harus kita jaga. Insya Allah saya yakin tokoh-tokoh nasional kita hadir di sini. Dan semangat kita pasti sama. Saya yakin kita mampu membangun negeri yang sama-sama kita cintai.
yang kita warisi dari para generasi bangsa. Bahkan tadi saya ngobrol dengan teman-teman, saya katakan kita ini mesti sudah go internasional. Tidak ada perselisihan di antara kita. Titik temu jauh lebih banyak. Saya teringat salah satu tokoh yang agak berselisih dengan salah satu anak buahnya. Didatangi. Dia katakan, wahai saudaraku, jembatan yang kita bangun bersama ini jangan dirobohkan. Sebab suatu saat engkau juga akan membutuhkan untuk kembali. Wahai saudaraku, jangan kita mau menang sendiri. Kita harus pandai mengambil hati orang lain. Wahai saudaraku, silahkan mengkritik seseorang, tapi jangan lukai hatinya. Wahai saudaraku, obati mereka-mereka yang sakit, tapi jangan bantai orang yang sakit itu sendiri. Banyak yang bisa kita lakukan bersama untuk menuju dan mewujudkan cita-cita bangsa. Semoga, saya yakin kita mampu untuk mewujudkannya. Ikan kakap, ikan patin. Mohon maaf, lahir batin. Burung kakak, burung gagak, burung kenari. Kicau merdu di kandang besi. Bayangkan di kandang besi masih dia berkicau. Begitu sabarnya ini burung-burung ini, burung kenari ini. Kicau merdu di kandang besi. Selamat Hari Raya Idul Fitri. Semoga kita kembali suci. Jadi untuk mengalahkan pantun dari Pak Surya tadi sulit sekali. Hari nah, kita harus tiga. Saya lihat selesailah semuanya. Ikatlah kayu dengan rotan untuk membuat sebuah kursi. Kami sekeluarga mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri. Saudara-saudaraku sekalian, saya berterima kasih sebagai Ketua Majelis Syura Partai Keadilan Sejahtera. Bangga sekali. Tempat yang tidak begitu besar, tapi insya Allah hati kami seluas alam semesta ini. Dan kami bahagia sekali, insya Allah sekali lagi kebersamaan kunci kita membangun negeri tercinta ini. Dan kita optimis kita mampu meraih bersama-sama. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.